penerbangan secara normal ke beberapa bandar udara di wilayah Flores. Updating pada hari ini, Bandar Udara El Tarik Kupang masih melayani penerbangan secara normal ke beberapa bandar udara di wilayah Flores. Yang kemarin terdampak diantaranya Bandar Udara ND, Tarantuka, dan Bajawa. Saat ini sudah mulai beroperasi kembali untuk satu flight. Kemudian yang masih close saat ini Bandar Udara di Maumere. Kalau di Maumere sendiri, Kak, itu masih close atau penutupan itu karena apa, Kak? Saat ini masih karena dampak dari erupsi Gunung Lewotobu. Sempat kemarin kan Maumere sempat masih dibuka. Ini untuk Maumere sendiri, Kak, apa rencananya kapan dibuka nih, Kak, operasi? Sesuai dengan informasi dari NOTEM yang kami terima, Bandar Udara Maumere, Bandar Udara Maumere itu kemungkinan akan menutup NOTEM-nya pada tanggal besok, pada tanggal 6 pukul 11 ya? Jam 6 pagi. Berarti besok sudah bisa kembali beroperasi ya? Kami masih menunggu kembali apakah NOTEM ini akan dilanjutkan atau NOTEM ini akan ditutup. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.